Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Saya senang atau diberikan untuk saya bekerja untuk kebebasan, untuk biaya sekolahnya. Tidak kerja, tidak apa istilahnya, kebebasan mencari nafkah. Arti kemerdekaan ya buat saya itu ya dimana kita bisa mengekspresikan apa yang keinginan kehendak kita. Ya tentunya dalam batas-batas yang tertentu ya. Dikasih kesempatan untuk sekolah semua, bukan seperti zaman penjajahan lagi. Mereka itu bagus lah, bangga jadi orang Indonesia. Pelawan-pelawan itu hebat. Memaknai kemerdekaan itu kebebasan. Di mana akhirnya manusia bisa menjadi dirinya dan mampu memanusiakan manusia. Yang boleh sekolah ya orang bangsawan dan rakyat kecil tidak bisa sekolah, tapi sekarang bisa karena adanya kemerdekaan. Orang-orang muda. Dr. Sandra Tulangi. Sudirman aja ya. Berarti orang tua. Mereka yang kerap berjuang dan memiliki kedaulatan pribadinya untuk terus menghambakan dirinya kepada kemanusiaan.